Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga pada sehat dan saya doakan kawan-kawan bisa beli motor ini secara cash ataupun kredit. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Oke, kita ulas saja motor Lexi ya. Seperti yang kawan-kawan lihat, Lexi ini ada dua tipe, yaitu tipe standar dan tipe ABS. Motor Lexi ini yaitu bermesin Blue Core. Lalu kapasitas CC-nya 125 cc, berpendingin cairan ya kawan-kawan. Berarti motor ini sudah menggunakan radiator. Lalu bermesin PPA. Dan motor ini juga sudah disediakan stop start system untuk tipe ABS-nya. Untuk urusan PLN, motor ini sudah menggunakan LED pada lampu utamanya di depan maupun di belakang. Lalu speedometer yang digunakan pun sudah full digital. Saat mengendarai motor ini, kawan-kawan juga dibuat lebih santai karena pijakan kakinya dibuat secara mendatar. Jadi kawan-kawan saat mengendarai motor ini, kakinya nggak perlu terlalu nekuk. Ya, nggak perlu terlalu nekuk. Untuk urusan suspensi, motor ini juga sudah dilengkapi oleh sub tank. Artinya, motor ini siap jalan di berbagai kondisi jalan ya. Untuk urusan bagasi di motor ini pun cukup luas kawan-kawan, yaitu 12,8 liter. Motor ini juga sudah dilengkapi ban tubeless untuk depan dan belakang. Motor ini juga dilengkapi oleh electric power socket untuk ngecas handphone. Lalu untuk tipe ABS-nya, motor ini menggunakan kunci smart key. Jadi kalau ya, kawan-kawan ambil yang tipe ABS hanya mendapatkan remote ya. Untuk tipe yang standar masih menggunakan kunci. Motor ini juga sudah dilengkapi oleh lampu hazard. Nah, untuk urusan Pertamina, kapasitas motor ini yaitu 4,2 liter. Nah, di mesin, karena mesin ini sudah Blue Core dan PPA, mesin core biru 125 cc berpendingin cairan ya, karena sudah menggunakan radiator. Mesin ini akan menghasilkan performa motor yang bertenaga di setiap putaran mesin, namun hemat bahan bakar. Jadi walaupun kawan-kawan ngegeber motor ini juga katanya sih tetap awet. Sorry, tetap irit bahan bakar. PPA itu menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin. Itulah ya kawan-kawan. Nah, untuk tipe yang ABS, motor ini sudah dilengkapi stop start system di stang kanannya ya. Jadi ketika kawan-kawan berada di lampu merah, otomatis motor akan mati. Nah, untuk menjalankannya kembali, kawan-kawan nggak perlu pencet starter lagi ya, langsung jalan aja, langsung gas. Nah, lampu sudah dibahas tadi menggunakan LED, namun perbedaannya lampunya cukup besar nih di sini kawan-kawan ya. Kawan-kawan lihat aja di gambarnya ya, lampunya pun cukup besar. Lalu tampilan speedometernya juga cukup mewah ya kawan-kawan ya. Selain full digital, dia tampilannya juga secara mendatar seperti itu ya. Itu mewah banget. Nah. Lalu urusan jok ya kawan-kawan, joknya cukup lebar, cukup panjang, jadi kesannya mewah dan nggak pegel gitu pinggang kawan-kawan saat menaiki motor ini cukup lama. Untuk ukuran ban depan yaitu 90/90 ring 14. Untuk ukuran ban belakang yaitu 100/90 ring 14. Oke, lalu berapakah harga motor ini? Baik, saksikan tabel berikut ini. Untuk motor Lexi tipe standar dihargai Rp23.345.000 OTR Tangerang. DP minimnya disediakan Rp3.700.000, maksimal Rp8.600.000.
Tenor yang disediakan yaitu 11 hingga 35 bulan. Contoh kawan-kawan ngambil DP 6 juta 100, ambil 17 bulan, maka cicilannya yaitu 1 juta 600. Dan berikut ini adalah rincian cicilannya. Lalu untuk motor Lexi tipe ABS dihargai 26.885.000, uang muka minimalnya 4.100, maksimalnya 9.500, tenor yang disediakan adalah 11 bulan hingga 35 bulan. Contoh kawan-kawan ingin DP misalkan 8.100. Ambil tenor yang 35 bulan. Maka cicilannya adalah Rp1.100.000. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.